Untuk materi bola bintang, diragakan oleh pada dan kompi satu dan dua melaksanakan sikap-sikap dasar dua orang perasa di tengah-tengah yaitu Rizka Bayu dan Rizka Mayu melakukan kegiatan pernafasan. Apa yang akan mereka lakukan nantinya? Mari sama-sama kita saksikan. Yang dilakukan dengan tangkapan tangan dan pembolaan sisir gigi jari. Sementara untuk peraga tongkate sudah mulai melaksanakan gerakan satu tongkate yang terdiri dilanjutkan dengan materi kontak tidak langsung. Selama berlatih 2 minggu di bawah arahan dan dukungan Ika Tutende dan Brigadir Madi Diarmika. Kita saksikan untuk peraga bela diri. Kalau tadi perkelahian satu melawan satu, yang berikutnya menunjukkan kemampuan perkelahian satu melawan tiga. Bahkan salah satu lawan menggunakan senjata tajam. Satu persatu benda keras berhasil didapatkan. Sebagai penolong adalah Brigda M. Rizky
kemudian korbannya adalah Bisa Irfan, dan penolong yang kedua adalah Bisa Bisa Tamarul. Ini adalah merupakan evakuasi korban dari ketinggian dengan cara dibawa menggunakan tanggul untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Yaitu hampir sama dengan Red Hill, hanya saja dilaksanakan secara berjalan-jalan. Kemudian di sebelah darat, Red Hill dan Red Hill, di mana dilaksanakan oleh tiga peserta, tiga anggota dan tiga seragam jorek. Yaitu materi merayap seperti sasaran dengan kerahasiaan. Kita saksikan peraga seperti cicak dengan membawa tulisan selamat bertugas, di mana sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan peragaan. Demikian tadi seluruh rangkaian kegiatan peragaan kami selaku narator. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakapolda Aceh dan hadirin sekalian.